Pakai gede guys. Mandua. Ngerat beretak guys. Kayak mandua aja ngeratnya. Au. Ngerat me. Pernah ada dengan kelakanya yang kau. Belaik dia Justin. Nyampe yang lagi. Bulu kena. Nerai kami nyampe. Sentar sikit. Sentar sikit boleh tak? Anak betul naik. Sentar sikit. Nama kena ada. Saya pun desain yang kena ada arenya. Udah dia buat itu arenya. Out. Serious. Ya. Mudah laki ya, macam telefon. Laki kau. Jangan risau guys, Selasa ni boleh balik guys. Barang ketemu nak ada dulu aku. Anang au-au lagi ya. Ya gamal dia. Hi guys, jumpa lagi kita di dalam channel Abun Family. Tengok Justin tu. Okay guys, hari ni Justin nak masak lauk simple je. Nanti mak saya nak masak kacang panjang. So untuk makan malam hari ni, menu utama kita nak masak ayam masak lemak cili padi. Okey, jom kita tengok Justin masak. Okay, antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak ayam masak lemak cili padi ialah kita ada cili merah, kita ada serai, kita ada bawang putih dan juga bawang merah. Saya juga gunakan santan jenama yang ni, Rasaku, sebab kedai tu tadi dia tak jual santan jenama Kara ya. So saya guna yang ni je. Juga ada ayam. Ayam ni tadi saya dah lumurkan dia dengan kunyit dan juga sedikit perasa. Tapi nanti kita akan goreng dulu. Goreng dia sampai garing. Lepas nanti baru kita masak dia punya dengan kuah. Mula-mula sekali Justin akan masukkan minyak. Kita goreng ayam ni dulu. Okey, minyak kita dah panas. Saya akan masukkan tos ayam. Kita goreng ayam ni dulu. Kalau korang nak masak terus dengan bahan-bahan tumbuh tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi ini cara saya lah. Sebab saya nak kulit tu, dia betul-betul masak dekat ayam tu. Then, dia lagi sedap. Sebab hari ni Justin rasa macam nak makan benda yang berlemak dan pedas. Okay, kita sekarang ni nak terbalikkan ayam kita. Sekejap ya. Kita pasang ayam kita ni. Kita jangan goreng dia garing sangat lah. Just paruh masak je. Yang luar, biar luar dia je yang garing. Dalam dia nanti dia ni basah-basah. Sebab nanti kita nak masak lagi sekali. Okay, ayam kita ni dia dah sedikit garing. Macam ni. Macam ni cukup lah garing dia. Luar tu. Dalam ni kita tak nak tunggu masak sangat. Untuk goreng bahan tumis nanti, kita boleh guna minyak yang sama juga. Tapi janganlah pakai banyak ni. Kita kurangkan sikit nanti. Masak sampai habis. Inilah dia. Okay, sekarang ni kita nak masak dia punya bahan tumis. Kita terus masukkan je sebab minyak kita ni dah panas. Serai, bawang merah, bawang putih dan cili. Okay, kita kacaukan dia. Kalau korang nak pedas lebih, korang boleh tambahlah cili banyak sikit kan. Tapi mak saya dia tak makan pedas. Saya nak je nak tambah cili sampai 10 tadi. Tapi saya bagi 5 je lah. Sebab mak saya tak makan pedas. Nanti kan sakit perut ni. Saya orang yang kuat makan pedas. Jadi saya nak je letak lebih tadi. Tapi tak apalah. Lepas tu kita masukkan serbuk kunyit. Kalau korang nak guna, kalau korang ada kunyit hidup, hidup pula, kunyit hidup dekat rumah korang, korang boleh pakai kunyit hidup. Okey, kacau-kacau. Lepas tu saya akan masukkan santan. Saya guna satu kotak terus.
Sebab ayam tadi saya dah cukupkan untuk 2 orang je hidangan. Dan masukkan air. Dan kita kacau-kacau. Tengok kuah dia. Sedap ni. Okay, saya terus masukkan. Saya tak guna garam dengan Ajinomoto. Saya cuma gunakan secukup rasa. 1. Agak-agak dalam 2 sudu setengah lah. Ataupun 1 sudu setengah. Sebab ayam kita tadi kita dah letak perasa dah. Kacau. Sebenarnya colour dia ni kuning tau. Tapi dekat handphone dia nampak macam pucat. Tapi tak apalah. Yang penting sekarang ni kita nak masukkan ayam yang kita dah goreng separuh masak tadi. Sedap ni guys. Ini boleh bawa bekal pergi sekolah ni esok sebab esok saya sekolah. Hari tu mak saya masak rendang, saya bawa bekal sebab you know kita kalau nak lagi sedap kita bawa makanan daripada rumah. Okey, kita punya masak lemak cili padi dah masak. Sekarang ni kita nak makan. Okay, sebelum kita makan, Cik. Kita makan dulu. Kita nak baca doa. Kita ada lisan. Kita ajak dia makan sama-sama lah. Dia main palamnya. Sudah kan kita mau ke air cek. Suri. Ya cek. Kok dia makan cek? Kan cek rasa. Nak telur. Terima kasih Justin sudah masak untuk kita berdua malam ni. Ini nak mampu hari ni cek? Hari. Lama anak kawan mau lisan. Kamu ada pula kerja sehari tu cek? Oh, itu pun sedap itu. Ini sedap tu. Kau ada cahaya? Nah, ini memang dekat dua. Gitu. Sebab. Ya, cahaya. Kita ada telur. Ya, kalau ada masak lemak, mesti ada telur goreng. Memang. Memang ingat kenapa? Sebab dia kawan dia tu. Mesti ada. Telur. Saya cubit ayam. Ayam ya, namkan. Nak lagi mata. Mudik mana juga. Oh, perfectly cooked guys. Yang ada bawang. Bawang Holland. Kita makan yang mentah-mentah. Mana kong? Tak ada lagi. Okay, nah. Terima kasih Cik, sudah makan dengan kamu dulu. Makan saja kan? Cili. Berapa kecil lintah? 5. Kan kau malu saja. Malam tu dah nak. Tapi nak pedas. Lepas ni bisa santannya. Kau ni. Betul lah. Okey kak? Ya. Tak macam. Dua ke? Wah, ni juga. Ah, tu dah bakal ni.
Rasanya mana? Terbaik guys. Macam mana, Cik? Lemak dia cukup, pedas dia cukup, masin, manis semuanya cukup. Ini dia punya. Sekali-sekali. Jadi kita kalau kamu mau masak resepi ni, nanti boleh tengok dekat YouTube kita orang Abun Family. Macam mana Justin masak. Malam ni dia yang jadi chef kok kita berdua. Okay guys. Itu saja daripada kami. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Abun. Sebut Cik. Lama dia nak nyebut. Jangan lupa like, comment, subscribe Abun Family. Okay, bye-bye. Ya, bye-bye. Tenang makan.